seger banget. Kayak macamnya bunga lagi layu, udah gitu kamu siram pakai air, langsung karet. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel Siti Rahmani. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kalian produk yang lagi jadi favorit aku untuk minggu-minggu terakhir ini. Pastinya dari Atomy dong ya. Ini dia, Atomy Rose Fan Mist. Kenapa sih aku suka banget sama produk ini ya? Karena yang pertama, aku memang butuh sekali produk ini. Jadi ini tuh untuk menyegarkan muka kulit aku, melembabkan ya, dan juga bisa sebagai hair water essence. Nanti aku jelasin. Ini bisa menyegarkan pori-pori ketika kita lelah. Kalian tinggal semprot-semprot aja ke muka. Tapi ini tuh bukan cuma sekedar air loh ya. Kalau kalian mau tahu, ini tuh 20%-nya mengandung air mawar. Dan juga manfaatnya bisa kita dapetin sebagai manfaat toner, essence, dan juga ada nutrition cream-nya. Ini caranya nanti bakal aku kasih tahu. Dan aku bilang tadi kalau ini bukan sekedar air, tapi ini mengandung 20% air mawar yang membantu menyegarkan kulit wajah kamu. Aku bakal kasih tahu dari kemasannya. Oke. Ini berisi 130 ml dan harganya murah banget, Rp150.000 aja. Awalnya aku pikir ini gede nggak ya 130, karena nggak ada bayangan. Ya udah aku order ya. Udah gitu begitu datang barangnya, wow, worth it banget ya. Rp150.000 isinya 130, udah gitu nggak berat dari kemasannya, enteng banget. Jadi ya aku bisa bawa kemana-mana di tas aku. Tempatnya ini, si spraynya ini ya. Sebetulnya ini spraynya tuh biasa aja sih, tapi kalau kita pakai si air yang keluar itu, dia langsung menyebar, jadi nggak satu titik aja, bisa disemprotkan dari sudut mana aja. Kalau aku kan ini cuma pakai di muka aja nih, sebenarnya kalau nggak pakai jilbab bisa kamu pakai leher terus ke badan. Beneran deh, aku pernah nyobain di badan itu dan rasanya seger banget. Spraynya ini kalau kita tekan-tekan biasanya kan suka macet-macet. Kalau dari Atomy enggak. Apa ya, dipakai itu sampai dengan tetes terakhir. Jadi enggak kebuang dan enggak rugi. Kalau yang lain itu pakai gas. Jadi ketika habis kalian enggak tahu, malah justru isinya habis duluan. Tapi kalau dari Atomy 99,6% kamu bisa pakai hingga tetes terakhir. Sekarang aku cobain spraynya dan kalian bisa lihat bahwa air yang keluar dari spraynya ini akan menyebar ke seluruh muka kita. Seger banget, kayak macamnya bunga lagi layu, udah gitu kamu siram pakai air, langsung karet. Tapi rasanya begitu loh. Cobain deh. Nah, udah gitu aku bakal kasih tahu juga, selain sebagai face mist kamu bisa semprotin ke muka ya, tapi juga kamu bisa pakai ini untuk body mist yang aku bilang, untuk leher, untuk badan, dan satu lagi yaitu bisa untuk rambut yang kusut kamu semprotin aja, nanti mudah disisir lagi. Demikian review aku kali ini mengenai produk Atomy, yaitu Atomy Rose Fan Mist, yang bisa aku rekomendasiin untuk kalian. Dan kita ketemu lagi di next video dengan produk Atomy yang lainnya. See you next time, bye bye.